Assalamualaikum. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Dipermudah segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Di video kali ini, Eni akan memasak daun singkong dengan cara ditumbuk. Dan ini saya mengambil dulu ya nih, di dekat rumah ya ini. Saya sengaja menanamnya ya. Simak videonya sampai selesai ya. Nih, caranya seperti ini. Ini ya teman-teman, ini daun singkong nih. Saya mau ulek dengan apa? Mau saya tumbuk dengan menggunakan ini seperti ini ya. Nih ya, bahan untuk menumbuk. Dan ini bahan yang mau saya ulek ada bawang putih, bawang merah, kemiri, ada serai, kunyit, cabai merah ya. Tidak lupa untuk menambahkan daun salam. Nah, saya belum simpan ya, kasih 2 lembar aja ya teman-teman. Terus ini tomat saya akan iris, dan ini gula ya bumbu penyedapnya, dan ini ada santan saya kasih yang 1 bungkusan gini aja ya. Dan ini buat campuran ya, ada ketumbar bubuk ya, kita tinggal nyampurin kalau sudah diulek ya. Dan ini ladaku, ini bumbu buat perasa, ada garam 1 sendok teh, micin 1 sendok teh, ini juga sama ya, masako 1 sendok teh ya. Dan saya akan mulai menguleknya ini bumbu, dan juga menumbuk daun singkongnya ya teman-teman. Ini ya teman-teman, ini udah saya ulek apa tumbuk. Ini saya akan tuangin ya, dan ini udah saya ulek, ada tambahan daun salam sama daun jeruk ya. Saya akan pindahin dulu ini ke tempat ya. Ini ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Saya akan mulai menggoreng, menumis bumbunya ya. Masukin tomatnya ya, goreng nyampe harum nyampe wangi ya teman-teman. Nah, udah wangi, udah matang. Sama air 500. Terus masukin air ya. Masukkan daun singkong yang udah ditumbuk. Seperti ini ya, adukin. Ya teman-teman, gulanya udah saya masukin, dan ini bumbu yang saya tadi sebutin masukin juga. Terus kalau teman-teman suka manis, tambahkan gula pasir 1 sendok aja. Tapi kalau yang nggak suka manis, udah ya gulanya segitu aja ya teman-teman. Dan ini saya akan menutupnya dulu ya teman-teman, seperti ini. Ini ya teman-teman, saya masukin kara seperti ini. Api kecil ya. Ya teman-teman, udah matang, saya akan memindahin ke tempat yang lain ya. Ini ya teman-teman, udah jadi, udah saya siapkan ke wajan, siap disantap ya, menunggu buka puasa ya. Sekian dan terima kasih video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh nih.